Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ghostbuster Season 2 bersama kami Jurna Risa. Aduh, kurang keras . Bersama kami Jurna Risa. Yes, kita sekarang masih berada di sebuah rumah sakit yang konon dulunya adalah merupakan rumah sakit paru-paru terbesar di Indonesia. Dibangun tahun 1919 dan berakhir atau tutup pada saat 1989. Sebenarnya saya udah nggak konsen dari tadi ya. Entah kenapa, kalau di episode sebelumnya itu pas awal-awal masuk kan okay lah gitu. Pas keluar ya lumayan bubuk. Nah sekarang memulai lagi dari ruangan yang selanjutnya, yang waktu itu sampai nggak beres sama tim 2, itu udah kerasa lagi bedanya. Udah merindingnya kerasa gitu, terus udah banget nyamperin kita malam ini. Saya gak mungkin sendirian, masih bersama tim Jurna Risa. Adalah, aduh gak konsen ini. Ada Riri, Indi, Kakang, Niko, Jeffrey, Fahrul. Aduh, Allah, gak dingin ini? Enggak. Oke. Dimasta. Kak. Hah? Ini siapa ini? Keren. Aduh. Oh. Emang berubah dia sapoe. Gimana rambut saya? Ya, emang kayak gitu. Suami saya tuh kalau semakin malam itu semakin panjang rambutnya. Semakin dingin suhu. Iya. Tapi kalau siang-siang ya gitu aja apa seadanya. Jadi kalau minimal udah mulai pagi nyerap lagi ke dalam nih rambut gitu. Ya siap-siap seperti bunga sedap malam ya. Iya gitu. Iya. Kalau malam baru dia mekar. Curly ya. Jangan bercanda ya. Iya. Kalian udah ngerasa sendiri kan? Kalau kemarin itu bagian sini yang kalian udah yang sampai Farul jatuh lah. Terus kita nggak enak semua, ini juga udah larak lirik, lihat belakang. Apaan? Suara. Oke, kita masih kekurangan Angga nih episode ini. Jadi kita butuh seseorang yang pemberani banget. Wah. Oh. Please, alhamdulillah. Yang kalau ada dia tuh kita tuh tenang. Kakang mah. Kunaan sih, riuh. Belin. Harus yang ada yang berani, soalnya kan kita nggak berani semuanya. Makanya saya akan membagikan seorang sahabat saya. Asik. Sahabat ya. Teteh banget. Iya, sahabat banget. Ini banget, Eda. Iya, soalnya ya gitu lah, suka kirim-kirim jurik nih. Oh! No comment. Main Twitteran ya? No comment. Tepuk tangan untuk Chesna Bati! Aduh Gusti! Teteh, aduh Gusti! Kita harus jujurigan. Masa jujurigan? Jangan ngomong jurik nanti kepanggil loh. Tapi jujur loh ini aku tiris. Memang semuanya jujur. Hot hot guys, bener konsepnya tuh ini kayak kok ila laki jeung awet teh waranian pisan aduh, abrak-abrakan puting-puting lu. Bang. Eta naon ngahyap. Tutup kan, tutup kan. Dulu. Jangan dong ini buka-buka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bes. Jadi tanya mereka kemana ya? Jadi kan biasanya Jurna Risa tuh ada Angga namanya ya. Nah, Angga tuh tanah nguk-nguk senang ya. Angga tuh berhalangan hadir, makanya tadi aku bilang kita butuh butuh ringkak bulu punuk seseorang yang berani, makanya kita memanggilin Ces karena Ces tuh berani. Allahu Akbar. Apa sih suara apa? Bung yang balik kurang bung, tapi tuh ikut. Jangan gitu, bung yang balik, sama. Bisa yuk, cuma sejam. Oke. Kenapa? Ini rambutnya kena gitu. Aduh. Oke. Baiklah. Kita akan membagi menjadi dua tim ya. Entong barangan lu atau teh ah? Ya entong atau ke kamera nanti cekap. Barangan atau teh ah? Kan ditaruh turkeun, tenang. Bener, aduh. Sumpah ini ringkat bulu punuk tuh sangat rasanya. Oke.
Nah, tim satu. Apa-apa di rumah sakit? Aduh, ini kerahnya beneran. Lipat. Bagus. Gusti, nabung. Tim pertama akan maju duluan. Ences. Keren aja di orang kahiji. Ya kan seeuran. Dimasta. Riri. Kakang. Dan Niko. Bener aja sama Niko. Tapi aku sedang tetap nanti kan lagi. Kamu aku langsung jeng gedugnya aja deh. Ih, udah aku keborangan. Kalian akan memasuki lorong ini. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau sama aku masuknya ke ruang mayat. Entah gak tuh teh, aduh ya Allah. Makanya aku gabungin Chess sama gengnya Riri. Jadi tim satu ini akan dipimpin oleh Riri. Wih, pemimpin kita kan. Siap, seorang pemimpin harus kuat, Rik. Bisa banget. Kok? Ya udah. Kakang. Jadi, Chess ini tuh sistemnya kita tuh barter gitu. Sistem barter. Enggak. Ini langsung one shot gitu. One shot ngeng jalan diikutin sama kamera. Lokat. Ya. Siap. Sumpah ini aku kayak ada yang neken loh. Sarian. Bismillah. Ya. Bismillah. Oke. Ya udah silakan masuk. Bye. Selamat. Tapi aku lagi payun. Nyata ser tuh nuti payun. Aduh ya. Nanangnya itu di jero. Ningalian we. Astagfirullahalazim ya Allah. Kakak semangat ya. Semangat teh. Sayang. Bye. Bisa. Oh kesini. Oh maksudnya. Monyet. Jangan dengan. Assalamualaikum. Dikunci? Enggak. Oh, enggak jadi berarti masuknya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Oh, wow. That's okay, kita banyak anak. Aduh. Injas kenapa? Apa, tolong. Kalau ada yang dirasain, di sini aja ya. Udah kalau nggak kuat ke dalam, di sini aja. Kita ada di belakang. Kok? Di sini aja dulu, jangan. Besok. Nggak. Gila. Kenapa? Gila. Apa yang kita selesaiin? Nah, Yusa, lo paham kan kayak mau masuk tapi kayak didorong jangan masuk. Silen. Nah, biasanya kalau hal-hal yang membuat kita ada larangan teh yang gitu yang kita datengin biasanya. Aduh. Aduh, udah ini krisis. kita harus sebentar aja di sini enggak apa-apa ya? Iko. Mau masuk lagi? Enggak di sini. Kayak ini ruangannya lumayan. Lumayan luas ya? Aduh, luas. jangan. Ke sana ya? Ada ke sana ya? Sini aja udah sama aku. Yuk. Kok gimana ya? Kamu rasain kok di sini? Nggak, apa namanya, rame, bener kata Kang Ces tadi, ya lama-lama aja, nah. Ya, bener sih. Ada sesosok yang ngapain sih kamu iya. Kesini? Ada yang malah, ada yang aduh, tahu. Ayam Ki, gimana? Jangan di sini, jangan kencing di sini, nanti deh. Ayo udah, kalau daripada kamu takut, kita ngobrol sama yang di sini sebentar ya, kita minta izin. Tidak baik. Ini dulunya tempat apa kalau boleh tahu? Jangan lama-lama. Sudah malam. Selamat. Ya. Ada yang gak suka kita datang. Kenapa? Saya ingin. Jangan dipaksa kalau nggak kuat. Datang. Tidak ada yang tidak. Kita hanya sebentar saja di sini. Kita akan pindah lagi ke ruangan lain. Kamu apa salah? Itu beda lagi. Maksudnya yang menjaga.
sebenarnya apa? Tidak ada. Kita hanya ingin tahu sejarah tempat ini. Kita hanya ingin tahu karena tempat ini sangat bersejarah bagi negara saya. Boleh saya panggil dokter? Baik. Tapi kita hanya sebentar saja. Tidak akan mengambil apapun. Bisa bantu kalian sekalian. Aduh, udah. Jangan. Ikhlas gak ada yang mau ditanyain tadi apa? Jalan. Iya. Gak bisa. Hanya di sekitar sini saja. Udah, gak kuat, keluar. Saya minta izin sebentar, dokter. Iya. Beberapa gak ada yang gak ke dokter. Jadi, dulunya seorang dokter ya, kan? Dulunya seorang dokter, terus dia bilang, ada sosok yang gak suka kalian di sini, tapi dia gak nyebutin. Itu apa bukan dia sebenarnya dia justru mempersilahkan dan mempertanyakan ngapain kalian kesini cina apa yang kalian cari yang deketin dah udah mulai datang ini bisa udah mulai datang ini aduh aku worry deh apa bisa dia kamu mulai ngerasa apa nih aduh aku sumpah berat ada yang ditahan aja. Stigfar? Ingin diomongin gak? Jangan ini, jangan ke dalam. Jangan. Kita paling jauh segini aja. Beneran, berat. Kerasa ada yang ngomong apa gak sama kamu? Enggak, jangan. Beneran. Dia nahan gak? Aku menahan pasti. Koin aja dong. Jangan. Jangan berat pisan. Jangan kasihan. Sumpah beneran. Jangan kasihan sedih lo, Beb. Boleh, ini kita masukin ke Tapin Chef yang nanya ya. Jangan. Ya. Ini. Kita pindahin ya. Aduh. Okay. Entah, sedih pisan karunya. Karunya. Beneran. Oh, makanya kita tanya. Bener. Apa? Kenapa kok aku bener ini aku kayak hobi. Iya. Ini dia kayak aku sih. Jujur ini aku berat pisan. Kas entong kadia berat. Lewe sih eta lewe. Iya, nangis ya. Iya. Lewe perutnya lewe. Iya. Iya. Kenapa? Kunaon tekeng kalbet. Kunaon. 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 Daripada lihat ieu manis. Sumpah beneran. Iya. Sok ayo. Aku dongengkeun teu. Aduh. Biasa nyarios. Ayo jalan batu. Pulang. Ya, mau bataran itu. Apa, Cang? Terus. Intinya ada apa ya? Dia yang dia sampaikan ada hal yang dibeda-bedakan. Saya kayak gini mah enggak pernah dilihat. Saya sampai kayak gini enggak pernah dilihat, enggak pernah perhatikan sampai jadi sampai akhirnya seperti ini mungkin masalah prioritasnya saat itu betul. Ya. Ada yang dibedakan kenapa masih di sini tuh, Pak? Ini sedih banget loh. Apa-apa?
hafal, dia tahu memang sudah seharusnya. Cuman itu yang pengen dia sampaikan. Ya, ada pesannya mungkin ya kayak dia jangan dibeda-bedain lah. Yang mana? Beda atau tak beda? Mau mulai papungkur yang lain sama terus benten. Aduh. Papungkur mah. Ini dia. Anu udah sempat ini. Kan terang ngalirannya. Pasti benten. Pasti benten. Tapi syukur lah ya terus. Tumar imam mah terus. Terus terang mah terus sadar mah. Ya tuh amit lah ya. Bulan? Jadi nyampe nih kalian. Gimana kok lebih dalam? Mau ke dalam lagi? Ya lebih maksudnya? Dalam. Ya itu dia. Lihat apa? Ketika nggak mungkin zaman dulu ya ada kasta dan segala macam kan? Kebetulan sosok yang tadi. Jadi ya itu prioritas. Mau ke dalam? Dia pamit karena di belakang ada yang datang. Iya. Jujur sih ini. Tapi Cez bisa bisa ngerasain itu ya, kayak dia udah sedih banget, sakit. Kasihan. Allah. Tapi yang Cez sampaikan tadi ya memang kenyataannya seperti itu. Memang berat yang dia sampaikan. Bukan hal yang ringan kayak sosok-sosok yang pernah kita temuin atau coba interaksi. Gitu. Ada pesan moral. Tapi cek agungannya mending tau kajar wili, hei. Soalnya awan tuh beda gitu, tiis. Nah tuh beda, bukan tiis-tiis dingin malam tentunya. Voting, yang mau masuk siapa? Ya, Om Bembah. Oh. Itu apa sih? Itu apa sih? Apa ini? Kamu apa? Yang, ya aku masuk, aku mah pasti masuk. Untung ah, sama aku lah. Ya udah gini aja, yang mau masuk ngacung aja. Masuk siapa? Udah give up. Ayo. Belum sumpah orang demi apapun, belum menengah darah sampah orang macam ini. Ini atuh eta mah ngeun ya atuh umurnya yang lalap. Aku mah jujur ya. Tamas sapopo. Ya beda kekiaan mending aku mah ada darah sampah jeung sama karasi jengkok puting sama karasi adun. Hah? Jatuh kayak atas. Sumpah ini beneran. Kalau kamu di lawan apa jatuh? Apa dengan gua itu? Yuk bareng-bareng bisa. Ada apa dengan tuh? Alim, alim. Berat. Kita aja bertiga tuh. Kita coba ya. Oke, bareng-bareng. Kita yang duluan. Saya mau nggak berani lihat sebelah. Cuma aku kan sedih sih ya. Sikat. Iya, pasti kan cuma satu. Oh. Udah bau berok banget, takut. Ya, jangan dia masuk di sini aja. Kita di pinggir-pinggir aja. Wow. Ada. Itu tolong. Kalau ini apa-apa. Sini aja, kita backup di belakang. Bisa, apa? Ada yang bisa menjelaskan? Iya. Ada apa dengan dolar ini? Ini ya. Permakan usia. Ya. Enggak, jangan masuk. Hah? Jangan. Ya udah. Kenapa nggak bisa kenapa? Ulah kadinya. Nggak boleh masuk ya, kita. Mau. Pulang. Ya, ayo. Jangan ke sini. Ulah kalau betnya. Ulah balik sini. Wei. Istighfar. Istighfar. Yuk. Ayo keluar. Yuk. Pelan-pelan. Kita kesini dulu. Nah, sini dulu. Tidur tenang dulu. Wow. Kamu ngerasain segimananya sih sampai kamu gak bisa nafas itu? Apaan? Kamu sampai nyuruh kita gak, keluar. Gak bisa, aku tuh ngerasakan kayak di dalam itu ya, di jero tuh bener-bener kayak ngap banget gitu kayak.
Oke, tarik nafas. Satu ruangan, guys. Jadi, jujur ini di jeruk tuh kayak pas aku mau masuk ke dalam itu, jujur atau mau asalin doa yang halangan, entah nggak jeruk mana, entah nggak jeruk, masuk bangun apa enggak gitu loh. Kayak edan pisan sih, bener-bener kayak jujur aku ini pertama kali gigiannya. Barusan aku kayak nggak ngerti. Pokoknya jangan tong kajero, please tong kajero, jangan kajero, engap katanya. Engap, entong. Jadi benar-benar kayak berat pisan edan. Jadi kalau kita maksain ke dalam juga ini pasti bakal ada apa-apa. Nah, ya. Benar. Cek aku mah benar sih. Benar-benar engap pisan. Aku dan tadi pas kamu gitu yang ya. Yang kelihatan kayak bukan terus kamu loh. Terus kamu nyuruh keluar ya. Beneran. Oke. Kita. Yaudah kita pindah ke sebelah sana ya. Oh, bentar dulu. Aku mah itu. Mah aku naon. Oke. Gitu. Aku mah tak ingin lebat atau aku mah ada mohon ayah nanaon lain ayah dan merenya oh didinya lain maksud nana mohon sadayana kita yang maksud nanaon mohon aduh atuh nomen pisah di bangkosan. Wih, masih memang nggak salah ya ini jadi backup dia. Jujur, sumpah, beneran. Itu rasaan tuh kayak kagencet gitu loh, karena kan rek asup tapi kayak entong kayak didorong kayak hewannya tuh nggak pisan gitu loh bener. Kayak kebelan apa kan? Iya. Kayak kesegrok sama. Iya. Kesegrok. Kesegelong. Kesegelong untuk nafas gitu kan. Apa kesegelong bahasa Indonesia ya? Selak. Keselak. Masih, guys. Ya udah kalau gitu, coba. Kita lanjut main ya. Bismillah ya. Peran yang lain semoga lebih aman ya. Iya, lebih aman ya. Tapi juga anak itu lo bakal sedih juga namanya. Banyak. Ya mungkin banyak. Karunya pikir doa aku. Yang doa aku. Tuh, pancanya. Apa? Ya udah, Pak. Ya. Boys. Kang. Apa? Ya. Ini. Yuk. Coba kan beda ruangannya kita ya. Lampu dikit. Lampu dikit enggak bisa dibuka, guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ruangan sebelahnya. Itu yang tadi. Ini bagian dalamnya. Kakang tadi mau bilang apa, Kang? Incas. Kau ngerasain apa tadi? Mas, mau masuk banget ya. Apa ya, padahal mas cuma beda sekat doang dan kita masih bisa lihat ruangan yang sebelah. Masih bisa lihat ruangan sebelahnya. Tadi cuma kayak ada yang... Apa, Kak? Bukan mantra, bukan sebuah ucapan yang... Mana yang bergumam gitu? Bergumam. Tapi bahasanya kita nggak ngerti. Iya, ya. Ini makanya ini. Aku coba ini ya. Tapi nggak tahu ngomong apa bahasanya apa nggak? Aku nggak ngerti. Masukin aja. Yuk, sebenarnya dari tadi pas kesibuk langsung kayak. Tadi soalnya saya. Masukin aja. Jangan kosong. Sampurasun. Aduh, enggak ngerti yang ngomong ini. Sampurasun. Kulan, punten, sepuh. Kandang anggung, menuju. Abi bade. Aduh, kau susah banget nanya, kenapa ya? Nanya. Sepuh. Bukan Idin. Mata sepuh. Idin bade ngudeling sekedap. Kengi. Dia kayak mana sepuh? Iya.
Indah. Aduh aku bingung, dia kayak lagi melakukan ritual sesuatu. Aduh, ini mah kayak manggilin. Jangan kok. Stop, kakak. Pas spontan sepunya. Kang Stefan, kakak. Kang Stefan, kang keluarin kang. Astagfirullahaladzim, Gusti. Ada banget. Kayak wah, aku merinding ini. Kayak satu dukun lagi apa? Jampe-jampe. Ritual. Itu enggak kena apa-apa banget. Enggak. Ya, ayo bang. Tapi dia kayak manggil-manggilin gitu. Wah, itu aneh banget itu, kok. Aduh. Masih ada tau. Aneh. Sebenernya masih ada banget ini. Ada teteh enggak? Hah? Teteh? Ya. Kenapa ini? Oh, berdarah. Ada teteh enggak? Bang Jeff? Gak bisa. Ini sumpah demi apapun. Nak. Ada. Nak, ayaknya ini. Sampai keluar darah. Sumpah dia keluar darah, guys. Jeffrey. Oke. Astaga. Iwan mana? Mau break dulu nggak? Kamu? Nggak sabar ya. Cuma takut banget. Aneh banget. Ada air nggak sih, guys? Tapi, kita keluar dulu deh yuk. Jangan di sini. Oh. Aduh. Lumayan terus aja pikirannya. Akhirnya ini mah sok pasti parah lah. Kakak, tahan. Pak, stiker kak. Jangan, dia jahat soalnya. Kak, dimas. Stiker kak. Udah main yang itu. Lihat kursi aja. Kok aku mal banget kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah. Kadia nih. Astaghfirullahaladzim.
Sini. Oke, karena kita nggak bisa cut terus istirahat, sekarang tim kita yang coba lanjutin ya. Kalian istirahat dulu ya. Ini masih nempel nggak? Udah sok, istirahat dulu. Jangan dimasukin, keluarin aja. Ih, Rik, istirahat dulu, Rik. Yuk. Kita ke sebelah sana ya. Pas dulu. Gak apa-apa ya, kalian istirahat dulu ya. Oh, gila sih malam ini. Lu jangan dimasukin apa-apa, udah. Tahan. Oke, saya nggak tahu apa-apa sebenarnya karena saya berada jauh dari tim yang pertama. Sebenarnya ada beberapa spot lagi yang harus mereka datangi, tapi ternyata ada gangguan entah apa itu. Saya dan tim dua nih, ada saya, Jeffrey, Indi, Fahrul mau coba buat Ncas, kuat nggak? Teteh kuat. Kuat buat gabung kita. Oke sih sebenarnya. Ya udah, bismillah. Aku sih jujur ya. Gimana teh? Kayak aku tuh kan asal terpercaya kan. Tapi barusan aku benar-benar kayak yang ruangan pertama kayak ayah anu ngalarang aku gitu. Nah, tak asik kadie indit ini tong kadie gitu. Aku tuh jadi kayak ngerasakeun kayak terlalu bakal sedih gitu loh beneran. Kayak entong kadie jadi gitu, enggak mau lamun cek istilah orang mah cuma mung katingali sedih gitu soalnya. Mana eta teh ningali kayak urang anu mengkhawatirkeun gitu loh. Barusan oh gitu dinya. Makanya aku enggak terlalu berani karena di situ aku kayak takut banget gitu loh rek mau ke lorong itu lagi. Terus tiba-tiba pas ini yang tadi siapa namanya? Kejang-kejang. Oh iya. Itu aku benar-benar kayak dari mulai kayak sendawa sampai kayak utah uger. Itu aku utah uger beneran. Jadi tadi kalau aku lihat justru pada saat ada sesuatu yang bermediasi ke Iko ya yang keriting kan. Ke Iko itu aku ngeliatnya justru Karuhun gitu yang bilang sok keluarkan. Jadi ada sesuatu yang udah masuk ke kalian. Yang enggak kalian sadari terus coba dikeluarin. Makanya tadi ketika Ncas kerasa muntah mual, tapi itu beneran muntah teh. Iya. Itu ngeluarin yang negatif yang ada di dalam diri Ncas. Sama yang di adik-adik aku. Sekarang mereka lagi coba cooling down dan kita coba cari tahu yang ada di sini. Sebenarnya tujuan kita ke sini tuh bukan buat untuk mengobrak-ngabrik tempat atau gimana, justru kita tuh pengen tahu cerita aja sih gitu. Tapi aku mah di sini sedih loh. Iya. Emang ada sesuatu aku yang bawaannya pengen nangis. Pokoknya kalau Jess ngerasa ada sesuatu yang aneh, pegang tangan aku, pindahin ke aku aja. Ya. Coba sini. Benar-benar yang
sedihnya tuh mau jeruk pisan gitu loh, kayak bener-bener dalam gitu loh sedihnya tuh. Biasa diceritakan lah. Iya, diceritakan. Nyeri. Tahun kenal nyeri. Bisa diceritakan. Biasa diceritakan tak. Biasanya nyari tahu lah. Nih janji kendek dikawin kini kalah ke dipaihan. Yang balik. Yang balik. Kumaha atuh? Gimana? Tulungan. Suami di dia. Mesti bisa ngeteng dari waktu. Ikhlas tetana tak acan ikhlas jantana kia ya, jantan nyareri tulung teras wakia mumun titereh naoge kadah ikhlas ya. Saya ngomong gampang gitu kudu ngalaman kuring kuasakun. Tuduh kumaha abdi teh tiasa nulungan. Nyerina teureun nepi ka ayeuna. Mun tatahna kadah ikhlas heula. Nya. Tulungan. Tolong. Di mana teh? Bisa tunjukin teteh di mana tinggalnya kalau sekarang ini di mana? Di sini aja. Ikhlasnya. Ikhlasnya. Nya. Kau bisa ngomong gitu, ungkul! Teteh, tunggu gorokan. Kumaha tuh udah bingung abisnya. Ya, kalau udah kayak gitu langsung usir aja. Jangan ditanya terus. Eta mah ngaranna jurig. Jurig masuk nipu. Jangan. Itu tadi suara apa ya? Jangan kenapa? Ya. Jangan. Jadi jangan terpedaya sama tipu muslihat mereka gitu. Karena biar bagaimanapun kalau tidak terjadi apa-apa dengan mereka gitu ya. Mereka enggak akan ada di sini. Pasti ada sesuatu yang mereka bikin. Sehingga membuat mereka ada di sini gitu maksudnya. Jadi amit-amitnya gentayangan lah apa. Pasti ada satu kesalahan. Tapi eta tadi aku kenapa bisa utah begitu, utah uger? Ya udah ada yang masuk. Ya itu, ditempelin terus tadi. Aduh. Kita mau kemana nih? Bukan. Kalian duluan. Itu negatif ya berarti ya? Keluar. Negatif ya. Tapi tadi sih jujur kayak... Waduh. Duh, jangan. Ruangan apa sih ini? Gak bisa, teteh. Entong, teteh. Iya, astagfirullahaladzim. Entong, teteh. Entong. Berat, teteh. Entong. Entong teteh berat pisan teteh entong. Ya! Jangan nggak bisa. Aduh, punten, sarung saha ieu. Punten, sarung saha ieu. Tadi tas ngiring ya. Rek naon. Rek naon. Tapi saya entang. Sok ngadongeng. Tekudu ngambek. Kunaon. Teteh entang berat. Ima berat pisan. Teteh entang berat pisan. Berat pisan. Sumpah demi apapun. Ngambek itu. Kunaon sok. Sok cerita. Ngerasa sok. Cerita. Sok ngadongeng. Tong. Ini ambil aja, Bang. Ini ambil aja. Yang kau parunya. Sorek ngibing. Sok. Jangan ini berat pisan. Kalau tadi juga berat pisan, ini berat pisan. Sok. Ini gede ambek.
Beneran. Tuh, tunjukin. Dimana tempat tinggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berat. Jadi di belakang. Ini tuh udah mental dari tadi. Tata Ima rasanya berat pisan, Tata. Iya, iya, iya. Jadi keambak ini mah. Kak. Eh, wakbar, wakbar. Wakbar, wakbar. Kamu apain, Jeff? Lu merinding pisan nih mah. Beneran, sumpah demi gak bisa. Guys, guys, kamu bantuin guys. Nari? Guys, ini guys. Sok, sok. Sok, pengen apa? Pengen nari? Pengen apa? Sok, hayang naon, hayang naon. Pengen balik? Hayang naon. Sok, tunjuk mau kemana, tempat tinggal kamu di situ. Hayang naon, hayang naon. Ngomong, bisa ngomong te. Bisa ngomong te. Hayang naon. Biasanya rios ya te. Gak di sakit, kering. Lepaskan dulu. Insyaallah. Angkat dulu. Ini sini. Ini ke kakinya, kakinya. Angkat dulu. Aduh. Itu kita kursi. Itu tadi ya. Ri, sini dulu Ri, barengin. Teman-teman bantu. Ri, tunggu. Wah. Ini sih. Ini kita tadi bareng-bareng. Cuman pas di belakang enggak tahu tiba-tiba Farul masuk. Itu sosoknya. Sebelah sini itu sudah nggak ada lagi apa-apa ya. Sebenarnya memang cantik sebelahnya, di sebelah kirinya. Cuma kalau dari segi perawakannya itu sudah hancur semua. Bukan. Itu mah kesurupan sih, ya, bukan mediasi. Itu mah kesurupan. Nah, tapi sih bener barusan tuh energinya bener-bener berat pisan. Cep aku masih bener-bener dia tuh kayaknya amarah. Gitu, babak. Gede ambek pisan jika dia tuh ayo dendam. Dari tadi dia kayak gitu. Kayak ngikut dari tadi ya? Iya udah dari tadi. Berani masuk ke dalam nggak? Berani nggak? Jangan tata ya tapi. Iya, ayo. Ayo. Tuh. Kak. Air. Coba. Siapa yang ini? Ampun. Mas, Farul istirahat. Farul, minum. Pelan. Kenapa? Tisu ada nggak tisu? Nafas dulu. Tarik nafas, kakak. Punten dulu. Paiwan ikut Paiwan aja. Datang itu mah. Iya. Paiwan ikut Paiwan. Udah. Enggak usah diajak interaksi lagi udah. Biarin. Nih, kuat. Kalau ikut Pak Yohan. Udah, kuatin. Chess gak apa-apa? Kak, gak apa-apa. Sini, udah. Jangan lu sendirian. Tos, tinggalin lah. Cari kelah di dia. Istirahat tuh. Kok itu? Masya Allah. Yeah! Hei. Takut. Aduh, ya. Istighfar. Perlu balik. Ini tuh duduk. Dia mulai. Ini di belakang. Pak, ini. Awas aku.
Paruh, pegang tangan aku. Paruh, paruh. Maafin aku, Tete. Paruh, paruh. Pegang tangan aku, pegang tangan aku. Pindahin ke aku ya. Pindahin ke aku ya. Tete, maafin aku. Pindahkan ke aku. Paruh, pindahkan ke aku. Mau dia yang gak mau, Tete. Maafin aku. Gandeng, gandeng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilah. Bisa, bisa. Paruh, kok aku ditarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyata sus. Bisa lepas. Eh, ada ini nggak sih? Ada. Harus bawa keluar dari sini. Bawa keluar dari sini, bawa keluar dari sini. Paruh, jangan diambil lagi ya. Itu apa sih? Ya, Bang, cepat. Yuk. Bang Jas. Ya udah, terserah. Ayo. Mama tawarin aku. Iya. Keluar. Ya, sok. Masih mau apa? Berikan keluarin lu. Tahan. Aku juga. Mana ada handphone enggak? Ada handphone. Sumpah. Ini ada. Bapak telepon. Telepon bapak parah sih ya. Itu separuh kenapa kacak-kacak begitu, Tata? Buka serat ini, lehernya buka. Bajunya baju. Dia gak ngelakuin apa-apa, karunya tau dia kacak-kacak, tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bajunya. Wah, parah sih. Nih, lepas nih. Jangan dimasukin. Sini ya. Tak, jangan aku. Kumpulan bapak iya tak sorupan kandayana. Kandayana pak. Mohon ya pak. Keluar itu. Jangan masuk, udah. Tong lebat. Tahan. Tes. Tes, tong lebatin. Kencah istighfar, Kak. Udah, duduk. Tantang lebatnya. Kak aku kan nih. Mana enak, dia. Dia. Keluarkan, Cez. Keluarkan. Tas keluar dulu. Kat dulu. Oke, tadinya kan kita harusnya
terus gitu ya. Tapi ternyata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan terus terang ini baru pertama kali terjadi di Jurnarisa kayak gini, sehingga menyebabkan Indi nggak bisa gabung lagi, Fahrul juga udah kehabisan energi. Tapi saya agak surprise karena Inces mau lagi. Masih terus ya. Nggak tahu ya, aku tuh kayak penasaran. Wes sih, maksudnya kayak naon sih sebenarnya terjadi di dia gitu ya. Soalnya tadi pertama aku kayak masuk yang pertama tuh, yang barang yang pertama tuh itu benar-benar kayak aku tuh merasakan bangun kasedianu mendalam pisan gitu kayak. Oh, yang tadi ya. Kayak nyeri gitu, maksudnya kayak kayak unggah apa tuh ramisak gitu loh. Mm-hmm. Paham kan cry gitu. Cry. Tapi berarti Jess tuh salah satu yang sensitif ya. Terasa sih. Tapi yang gila sih tadi yang paru teriak-teriak tuh Eden, aku kayak asa kecaknya kok gitu. Itu kemana sananya? Iya, iya, iya. Asa iya juga nih kayak bayangkan. Iya. Sepak kudanya. Makan sepak kuda. Kata rasanya juga bisa ngapain pelangan tuh bisa lupa. Iya, makanya akhirnya kita memutuskan udahlah si Farul istirahat aja karena kasihan. Dan salah satu hal yang kayaknya mancing dia untuk ketempelan banget itu adalah pakaiannya sih. Karena setelah tadi diobrolin ya kita Jeff, ternyata dia ditempelin sama seorang perempuan. Dia suka menari. Dia seorang penari yang dulunya menghibur tuan-tuan Belanda. Ya. Terus udah gitu suatu hari dia diculik. Dibawa ke sekitar sini, ini jauh sebelum tempat ini tinggal atau dibangun. Berdiri, dibangun. Jauh sebelum tempat ini dibangun, dan entah kenapa dia ada yang nyulik sampai akhirnya terbunuh. Itu yang bikin dia marah gitu. Suasana emosi panas, ya. Panas, marah gitu, dan biasanya pada saat kalau pengalaman aku sih ketika dia menghadapi kematian dengan cara hal seperti itu gitu, terus ada kemarahan dan itu terus biasanya kebawa terus. Sampai akhirnya vibes-nya tuh kerasa sama kita sampai sekarang dan nempel ke si Fahrul gitu. Dan tadi kalau misalnya kalian penasaran apa yang terjadi dengan Fahrul di belakang, kita membuka bajunya. Astagfirullahalazim. Oke, tenang. Kita membuka bajunya dan dia ganti baju, dia hapus make up semuanya. Jadi mungkin next episode kita cari aman aja deh. Takutnya nempel. Jangan-jangan nih. Dan sekarang kita berdiri ini di sebuah ruangan yang sebenarnya terlihat seperti aula biasa saja. Cuman dulu katanya ini diperuntukkan untuk tempat persinggahan mayat. Allahu Akbar. Jadi ketika mau yang di sini atau yang tadi? Jadi kalau misalkan amit-amit, aduh, ada kecelakaan, ada apa, ketika korbannya sudah meninggal gitu ya, sebelum ditaruh ke ruang jenazah itu disimpannya di sini, di tempat ini. Saya nggak mau ambil resiko dengan hanya berlima bagi tim, nggak, kita bareng-bareng aja malam. Oke. Nggak bisa. Oke. Dan sekarang aku mau nanya sama Inces. Inces pengen ke daerah mana di antara semua ruangan? Kok ada yang jalan-jalan terus sih? Di kanan itu, di belakang banyak yang jalan. Gak bisa sih, kayaknya. Mau lanjut gak nih? Jazz-nya? Atau mau undur nanti aja? Bingung. Udah nanggung. Aku orangnya penasaran. Ya udah, sok mau ke daerah mana? Tuh, tunjuk aja. Tapi better. Karena yang bunyi tadi? Insya Allah aman, insya Allah aman. Nih, payung sih kayaknya enggak deh, ya. Anu di jemantong pisan. Tuh. Sebelah kanan gila sih parah. Kemana? Nuh tukang kayaknya teh. Kalau yang paling parah sih, mana paling parah? Sebelah kanan. Yang utang pisan. Sebelah kanan. Nuh sebelah itu. Bukan. Ini itu. Nuh itu. Sini. Oh, oke. Itu orang kadinya. Nah, kalau harus pisan. Gitu. Bismillah. Benar-benar. Bismillah. Kan ya seiran. Seiran. Ada. Ini mah asal. Orang asal salah nyebut sih. Sumpah beneran. Iko duluan kok, ngomong kamu. Wah, jadi perasaan itu dari kepala tuh merinding semua. Ke badan. Berat banget ya? Berat. Gak bisa ini. Kenapa?
jangan ke sana. Kenapa? Ada apa di sana? Kenapa? Kenapa nggak boleh ke sana? Ini sayang. Ada kamu. Kamu gak mau masuk ke sana? Kamu jangan ikut di sini aja. Ya udah kamu gak usah ikut ya. Kamu di sini ya. Saya ingin ikut tapi jangan ke sana. Ada apa di sana? Ada sayang. Ada apa? Ada sayang. Ada. Kenapa kamu bisa ada di sana? Kamu mati di sana. Kamu gantung diri kamu. Bunuh dirinya di situ. Terus sekarang? Kamu bisa tunjukin di mana? Jangan. Tunjukin aja. Tapi kamu gak usah. Keluar ya. Keluar ya. Karirnya sedih terus. Gak sedih terus kan Riri? Jangan sedih terus satu, kan aku tuh jadi ikutan sedih. Iya, Riri juga tuh liat sedih ya. Riri jangan menangis. Itu sensitive distance. Kamu tuh ada definisi gadis air mata. Wow, gadis air mata. Pujian atau apa itu? Kalau saya gadis apa? Adalah gadis gangster. Bukan. Adalah gadis pengumpul juri. Coba deh lampuin dong. Enggak kelihatan. Wah. Wow. Oh. Sini perkebunan lah. Di sekitar sini, Jeff. Ya. Tempatnya justru. Kalian masih penasaran enggak sih sama sosok yang Papa Ru? Dia itu emang ada pesan lain? Tidak ada. Ya udah, enggak usah nanya. Nah, yang sosok perempuan tadi yang masuk ke Farul itu kan sempat pas waktu kita bersihin Farul, nah dia nunjuk ke arah sini memang tempat ke dia, daerah sini. Sini. Jadi dia sempat nyebutin nama juga sih. Nama dia. Dia nyebut namanya Karina. 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 Jadi wah, kalau panas. Tadi Pak Rul dan sosok yang masuk seperti itu teh. Jangan dimasukin. Jangan. Di hari sebelumnya itu ada sosok yang sama. Yang latar belakangnya sama dan menceritakan hal yang sama. Oke, jadi di episode kayaknya enggak cuma satu. Ada sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi tempat Pitong banyak sih terbunuh dulunya di sini. Ya. Betul. Jadi di sini itu di khususnya di luar ini ya, area rumah sakit itu memang banyak maksudnya yang diculik, dibunuh di sini. Terus masa-masa apa kayak gerombolan atau hal lain itu banyak juga yang terbunuh di sini. Nah, pas bangunan ini kosong, pada masuk ke sini semua. Kayaknya kita nggak bisa deh masukin salah satu karena banyak yeah banget yang banyak banget yang lainnya bakal ikut di terus. Kita masuknya ke dalam. Okay. Ada suara yang nangis ya? Iya. Yeah. Sana aja. Oh ini, yang bunyi tadi mana ya? Ini ya. Jangan teh. Just di sini aja, just. Ini berat sih. Kenapa? Kerasanya gimana? Pusing banget, aku berat banget. Jangan dimasukin ya. Aduh. No.
Kok ambil kok? Ambil kok. Ambil kok. Yang ini saya nyokap gue. Yang sudah tahan. Tahan, tahan, tahan. Kenapa? Kepala. Korban kecelakaan. Kamu terasa sakit sebelah sini ya. Semoga kamu tenang ya. Keluar ya. Jangan belakang aku dong. Iya, iya. Sumpah ini berat sih. Bentar. Serius-serius itu di belakang. Mau lihat ngambang. Orang orang kayak orang tapi bentuknya tapi ngapung semuanya. Serius ngapung. Apa sih kok digantung-gantung? Jejer. Enggak tahu sih, cuma lihat kakinya doang. Ngapung. Banyak. Banyak di sana. Banyak ini tadi belakang. Aduh. Aduh apa sih? Kang ambil Kang, gak mau aku gak mau Kang. Kang salah satunya Kang ambil Kang. Kang. Tadi aku gak lihat atasnya, aku gak tahu itu digantung atau emang ngapung. Aku takut. Gerantung teh ya. Gerantung sih. Bisa ngomong nggak? Oh, bisa ngomong nggak? Dia nyoba. Udah, kamu udah nggak bisa. Keluarin. Itu banyak yang ini ya. Desa bisa ya. Digantung semua. Tadi, ya Allah, baru sih aku lihat, kenapa itu digantung-gantung gitu, Jeff? Jadi, sebenarnya kita, mereka nggak mau kita ngelihat tadi itu. Cuma berhubung semakin tinggi energinya yang kita di sini itu, jadi kelihatan si makhluk tersebut. Itu satu keluarga loh, digantung semua itu. Tapi suara ini. Iya. Tapi itu di luar dari area sini. Kelihatan sama Risa, saya pun tadi ngelihat. Cuman udahlah. Cuman mereka deketin ke kita. Ini ada ya. Apa sih? Saya mulai dong. Yuk. Yuk cepet yuk. Terus-terus ah. Sebelah situ. Mereka minta dikirimin Al-Fatihah untuk ini, ada satu ini juga. Tapi coba Al-Fatihah bareng. Sama deh. Bareng aja, kasihin aja biar semua seruangan dulu. Khususan ilah rahisu parukati bisyir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Ya kana budua ya kana stahin Suratul mustaqim suratul lazim an amdalaihim Wa'adul maghdubi alaihi wa'adul bilai minas syaitan rajim Kamu merah banget, Sah. Guys, kalian bisa dilanjutin gak? Aku gak kuat. Cowok-cowok aja. Ayo. Just ikut aku, oke? Yuk. Jelasin. Ya. Gak apa-apa, Cah. Gak apa-apa. Mereka... panas juga pasti. Itu yang panas, terjadi, tapi mereka butuh gimana? Jadi tadi pas kita baca surat Al-Fatihah itu ada satu makhluk yang memang enggak terima, enggak suka. Yang memang sering ganggu di sini. Panas-panas terus seperti itu. Cuma ini kayaknya perlu di yang sana ya. Boleh. Sekarang. Kita mundur ke belakang. Assalamualaikum. Ini satu ruangan tempat naruh mayat di sini. Okay. Ya. Yang saya lihat ya, secara batin itu ada beberapa satu panjang ke sini. Bangsal-bangsal. Panjang ke sini. Ini satu keluarga ya, satu keluarga juga. Ada ibunya. Plus. Suami istri sama anak, ada berempat. Udah mungkin udah capek jadi blas-blas gitu ya. Kita nahan-nahan juga dari tadi sebenarnya. Sakit banget. Lah. Di sini kerasa banget ya. Perut sakit, punggung. Mulai masih. Kita mediasi. Kita masuk ya. Ayo. Sweet. Kenapa masih yang tadi? Bukan. Apa yang tadi? Sok. Ini agak berat ya. Jadi dari kelima apa satu keluarga ini ingin menyampaikan sesuatu ke kita, nggak berat gitu mas gitu, takutnya malah manggil yang lain juga nih. Gimana? Masukin ya. Kumaha. Ayang pada dicari center. Duh kaki teh. Kumaha. Limitin. Belum bade cuma tahu. Amin tuh betana nama.
sumber-sumber yang udah dicari ya sekarang. Beratnya. Dari mama, guys, kodona. Sabar, tunggu ikhlas. Ikhlas bukan. Kayaknya meren ayo tas namanya. Kayak ayam itu, entah saya nunya rios gitu mah. Kayak ayam nunya jemput banyak. Tong kamu mana itu saya nunya rios gitu mana? Tosan jadi gitu. Wah, apa? Enggak. Kami. Nih, oke. Ya. Cahaya apa ya itu ya? Mana? Kan ada yang... Allah. Jemputnya. Itu cahaya apa ya? Ada cahaya kan putih. Ya sekilas dari pesannya yang udah ya udah. Buat semuanya. Dia langsung enggak, kayaknya enggak semua. Oh gitu. Yang tadi aja. Yang pas gitu ya. Yang tadi. Oke. Okay. Sepuh. Enggak, dia doang kalau kau lihat. Oh iya ya. Karena dia ya. Astagfirullahalazim. Bisa lihat itu cahaya itu. Karena dia nangis. Nangis sedih banget. Ya dia bareng sama yang lain, mungkin hanya dia yang ikut disuruh ikut, yang sepenglihatan aku ya. Yang bisa lepas dari sini. Iya, yang bisa lepas dari sini. Tapi dia nggak mau, dia nggak tega ngeliat meninggalin yang lain. Menurut aku yang aku lihat sih kayak gitu, dia nangis, dia seneng nangis, tapi dia nggak tega ngeliat meninggalin yang lain. Ya gimana? Aku nggak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti cuma yang ketarik lepas dari satu aja ya? Waduh. Dia takang kayaknya kayak shock banget ngelihat si cahaya itu. Kang, stiker harga. Yang aku lihat tadi gitu dia langsung nangis sih sebenarnya. Jadi ya. Tadi kelihatan banyak kok. Cahayanya cuma satu ya, titik ya. Tapi silau banget, ya Allah, itu apa ya Allah? Udah jalan ini, udah gak usah dipikirin, sayang. Ntar kamu ke bawah, jangan dulu dong, atau aku gak ada temennya. Iya, jangan dulu ikut. Jangan ikut ya. Sedih pasti. Stikfar lu kan, namanya? Stikfar kan. Pindah deh, ke pindah yang di... Coba, kita ke depan deh.
Kok? Hah? Jangan nangis. Udah. Pas deh. Oke, bisa dibilang ini sepanjang Junarisa berkiprah baik di YouTube atau di Ghostbuster ini yang paling parah sih malam ini. Kenapa gitu, Ta? Ya, tumbang aja gitu. Biasanya kita kita closing itu dengan informasi lengkap gitu, tapi malam ini Fahrul nggak bisa, Indi nggak bisa. Saya juga udah lulus banget. Gila sih, kan juga nyerah ya. Cez juga udah ngerasain. Tadi kan aku sih terakhir aku tanya mau ikut lagi kan. Tiba-tiba kayak seel angin ya. Mual gitu ya, ngerasa. Kayak mual gitu, kayak beda banget gitu vibes-nya. Mungkin ya kita gak bisa lanjutin lagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil yang positifnya lah ya dari hari ini. Harus gimana. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya sih kita opening full, closing juga harus full. Amin. Dan gimana Cez perasaannya? Ini dia kayak aduh Gusti. Aku takutnya ini traumatik gitu. Soalnya pertama kali bareng kita langsung des. Enggak sih, aku mah kan penasaran ya. Maksudnya kayak kumaha sih sebenarnya gitu ya kan. Cuman aku juga ternyata bisa merasakan dari dunia-dunia lain kali itu ya. Merasa sendiri ya tadi. Aku sih jujur tadi pas pertama masuk teh awalnya kan aku tuh pas begitu nyampe ke sini kan aduh sia iya parah wek begini kan aku teh terus tiba-tiba aku telepon teman aku gimana sih cara menghindari kayak begini gitu kan. Ini namanya kan polos-polos teh lebih istighfar cenah gitu kan. Terus habis itu udah deh. Ya udah tapi pas di dalam tadi gila sih parah. Kayak terlalu kayak deep gitu ya. Kayak kerasa sedih gitu terus kayak banyak air mata gitu sih. Terus tadi juga, Jess juga beberapa kali kan, jangan ke situ berat, gitu ya, terasa. Edan pisan. Ya udah, mudah-mudahan. Begitu aku sebut anak Indigo gak sih? Indigo. Dia diajak Indigo. Indigo, ya betul. Ya udah, mudah-mudahan Jess gak kapok. Ya betul, terima kita bisa collab lagi ya, Jess. Ya, makasih banyak kalau Tete, ya Allah. Sudah kehormatan buat aku lo bisa diundang Ghostbuster yang fenomenal ini loh. Mungkin nanti selanjutnya kolaborasinya tuh gak baso bareng gitu ya. Bener, jadi ya kan. Makan-makan ya. Kolaborasinya ngaliwet gitu. Sambel ya, aduh. Kebanyakan kan ngaliwet di rumah kosong. Mohon sih. Soalnya. Aduh, ya udah terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin Ghostbuster hari ini. Yeah. Terus terima kasih juga untuk Satu Fest yang sudah support kita dan terima kasih untuk kita semua yang bertahan. Kalian sih hebat ya. Enggak. Kita kalian tuh kayak ini ya, kayak di Netflix itu kan. Naon? Ya anu sok enakan kukun arwah cuman siun ya udah kalau gitu kita pamit sampai jumpa di Ghostbusters selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.